hati walau satu misteri. Oh, kelah dia dah goyang lah kan. Rebate dia dah longgar. Gear balancing pun sama. Dah hampir-hampir tercabut. Oh, ini kalau tak dibuat ni, pisang. Dia senang nak tengok satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again lagi, geng. Macam biasa dengan aku, dengan siapa lagi? Tak ada orang lain dah yang dah lama tak muncul-muncul, baru hari ni nak muncul. Okay, so video lepas yang aku ada cakap aku nak restore double R apalah semua kejadiannya tu, inilah aku dah tengah buat dah ni. Nah, dah terbarai dah pun. So ini chassis dia masih ada sikit lagi aku nak kena baraikan. Engine dah turun, tu part-part lain. Ini part-part yang ada wiring apa semua. Yang ni yang aku akan asingkan. Yang mana nak repaint, yang mana nak tukar baru, yang mana yang nak refurbish balik, buat balik. So yang ni lah. Tapi kena settlekan dulu, baraikan. Sampailah tinggal chassis sahaja. Huh, perit mat. Yang ini, ni berbola bearing yang dekat T-fork, dekat bahagian atas dengan bahagian bawah. So aku letak sini. Okay, sekarang ni tinggal. Tadi aku sebenarnya nak buat video aku barai semua tu, geng. Semua-semua ni aku nak buat video tadi sepatutnya lah. Tapi disebabkan aku dah lama sangat tak buat video, bateri GoPro aku dah habis dah semua. Aku charge bateri, geng, sampai full. Hasilnya dah sampai macam ni dah aku buat. Bayangkanlah berapa lama aku punya bateri ni nak penuh. Okay, so tak apa. Jom, geng, kita baraikan sikit-sikit. Dah lama tak buat kerja sampai borak-borak, kan. Aku punya projek pun entah ke mana. Aku punya job pun entah ke mana. Aku pun tak tahulah. Projek SS pun entah ke mana. Tak tahulah, geng, macam mana nak cakap. Dah banyak dah benda-benda yang tergantung. Barang aku dah ambil, dah ada dah tu. Aku nak ke, korang nampak tu, fork tu baki. Fork tu untuk aku punya Undertan SS akulah. So adalah barang-barang lain yang aku dah beli. Tapi motor masih begitu saja, chassis sahaja. Engine sampai dah dibuka-buka balik sebab hari tu ada customer, motor tak hidup, jadi aku kopak barang aku. Nak try satu-satu, tukar magnet, tukar tu apa semua sampailah hidup. Jadi bahan uji kaji je aku punya engine tu. Hai, apa nak dikatanya pun tak tahulah, geng. So kita keluarkan dulu dia punya fork ni. Aku tengok T-fork ni, geng. Terkenang masa aku restore double R aku, yang aku punya T-fork kena rembat dekat bengkel Roy. Korang nampak tak? Aku rasa macam silau lah sebelah sana. Cerah sangat. Itu aku tak ada buat video sebab aku nak buat kerja cepat, kan. Nak cepat, tak nak lambat-lambat. Semua nak pantas, kejar masa. Jadinya video pun aku tak dapat nak buat. So yang ni kita cabut dulu. T ni, oh, T ni tak ada masalah. Ini boleh terus repin je. Ini masih geris ori, eh. Warna biru. Alright. Fork ni tak tahu. Kalau owner ada tengok video aku, komen je lah ataupun WhatsApp je aku, sama ada nak terus repaint ataupun nak servis dulu. Sebab fork dia sekarang ni tak adalah bocor, tapi kalau tengok gaya sini dah ada kesan cala-cala halus. Korang nampak tak? Nampak tak? Tu nampak tu, dah ada cala-cala halus. Jadinya aku tak tahu kalau servis pun boleh tahan berapa lama. Itu tengok nasib. Kalau dia boleh tahan lama-lama lah. Tapi setakat ni fork ni tak ada leaking, eh. Tak ada leaking. Kesan kanan kiri pun tak ada. Ni sebelah kanan, sebelah kiri, dua-dua tak ada leaking. Cuma itulah, dia ada cala halus kat situ je. Kalau dia tak menjejaskan oil seal, tak ada masalah pun. Lagi apa nak kena baraikan ni, ha? Kita buka dulu pedal-pedal segala-gala, apa kejadah semua ni. Bila kau hadir bagai satu misteri. Ternyata
dirimu bahai sudah dijampi. Alhamdulillah. Yang ni aku rasa aku celup kot. Lagi semua baru. Barulah nampak mengacik. Wawi. Aku ketawa. Depan mata terasa. Yang ni ni tak boleh nak. Ni aku rasa tukar baru sebab dah bengkok dah ni kan. Kemek tukar baru. Ni ni boleh celup. Sebab ni proses kita buka untuk mengasingkan part-part yang mana nak dicelup, yang mana nak dicol-col, yang mana nak dicat, yang mana-mana ajalah. Buka ni kejap geng. Sekejap lagi nak pasang pah. Benda yang sekejap pun jadi setahun. Lama tak buat video. Rasa pelik pula. Iya. Ini ini mana boleh celup wiring. Okay, lepas dah cek-cek kita buat nota geng, ha, supaya tak terlupa dan tak ada benda yang tertinggal. Spring lah. Sebelah sini semua dah settle. Tak ada apa dah yang melekat kat bodi. Ni apa kan. So kita buat satu-satu geng. Ha, settlekan sebelah-sebelah dulu. Dia tak boleh kalang kabut sangat. Kejap lagi lupa. Sambil-sambil kita buka ni, sambil-sambil kita ingat skru dia. Yang tu duduk mana, yang ni duduk mana, yang tu nak dia buat apa. Walaupun kita dah tahu kejap lagi nak pasang mesti serabut juga. Ha, tapi sekurang-kurangnya kita reduce sikit dia punya tekanan tu. Okey, untuk motor ni bush dia aku tak pakai dah kot sebabnya bush dia banyak tambah-tambah. Aku akan buat special bush custom yang aku pernah jual dulu, bush satu set untuk 125 PNP RR sport ring ni. Tapi dah lama dah kan aku tak jual. So kalau korang nak beli bush tu korang boleh tanya Roy. Roy ada buat aku rasa. Aku buat untuk motor yang masuk sini saja.
Siapa yang nak beli order bush set PNP yang dah siap, aku dah tak buat dah. Kalau ada betul-betul orang nak, bolehlah aku ambil, tapi kena bersabar sikit lah, lambat sikit kan. Sport rim owner kata dia nak repaint, tapi aku tak pasti dia dah cakap tu warna apa. Tu tak apa, ulang lah. Tapi hari tu dia kata dia dah buang warna sport rim ni. Nampak asal dia warna biru kot. Ya ke? Usah sikit. Mungkin lah nampak macam warna biru asal dia. Tak apa, itu tak ada masalah andar. Tuhan Tuhan satu misteri. Kita keluarkan dia punya arm. Semua aku dah buka eh. Mono. Mono ni nanti servis balik, jack balik eh. Keraskan sikit mono. Ni pun mono dia tak ada, tak ada dia nampak leaking. Masih cun lagi lah. Sini ada getah, ni boleh buka dulu kan. Selongok, selongok ni lah yang aku akan asingkan nanti geng. Pisang. Okey geng. Cuma apa? So ini chassis dah terbarai daripada segala-galanya. Hanya tinggal dia saja yang ada di sini. Ini adalah delipat yang kurang banyak ni. Aku ingat potong je lah ni. Kalau lipat macam ni, ni jadi repot ni. Nanti aku potong. Keadaan sebiji motor Dabar yang telah dibarai-baraikan untuk merestorasinya pun adoi. Daripada sini, sini sikit-sikit. Sini yang banyak ni nanti. Pak-pak kecil-kecil-kecil-kecil yang kita kena teliti. Kalau tak, hilang pisang. Jadi lambat kerja nak jalan nanti. Nak pasang itu, ay tak ada. Nak pasang ini, ay tak ada. Nak pasang itu, ay tak kelengkap. Pasang sini, ay tak komplit. Eh, JPJ lah. Pak-pak besar ni dah boleh letak tepi tu. Sebabkan bodi ni teruk sangat, chassis dia ni dah reput yang sebenarnya. Dia bukan karat biasa eh. Dia karat dah reput. Korang tengok ni. Boleh nak pakai lagi, tapi nak kena sandblast lah. Tak boleh buang warna macam biasa. So kalau macam ni memang kena sandblast. Mana-mana tu baru nampak nanti. Ok, sama juga dengan arm dia. Arm dia pun dah reput teruk. Tengok. Dia boleh pakai part lain. Kalau ada yang reput-reput macam tu pun aku akan sandblast. Lepas tu dia punya apa tadi ya, radiator. Radiator dia pun dah reput. Ni korang nampak tu, radiator dah reput. Ini bila-bila masa je boleh bocor. Aku tak tahu ni berpunca daripada mana. Nak kata air bateri, air bateri tak lalu sini. Tak pastilah tempat dia parking tu macam mana kan. Ini pun dah reput kan ni. Tak boleh buat apa, ni memang kena tukar. Sama ada tukar radiator standard ataupun tukar radiator alloy. Ada efek kat sini lah kan. Mana, oh ni. Sekejap, sekejap, sekejap.
dia efek dekat sini ha, nampak. So radiator ni, yang ni dia belah kanan ikat kat sini, tapi ni belah kiri punya dia ikat dekat sini kan. Ha, so dia efek kat sini ha, korang nampak tu. Aku pun risau juga ni. Ha, ni nak kena sembelah semua baru nampak mana yang kena touch up balik, welding balik kat sambungan-sambungan dia. Terkejut aku. Kau tembak aku je labu. So nanti kita sambung lagi. Nak rehat jap. Ni dah tengah hari, panas, buat apa yang patut dulu. Check it out. Dah rehat, dah healing, kita sambung untuk pengasingan. Ha, yang ni korang layan time lapse je lah geng. Tak larat geng nak tunjuk satu-satu. So korang follow je, tengok aku clearkan barang ni. Check it out. Okay, yang selonggok tu aku dah asingkan, yang mana yang boleh dibasuh, yang mana boleh di repaint, tu aku dah asingkan lah. Asing-asingan pun masih semak lagi kan. Bukan semat, semak. Okay, so yang ni tinggal asingkan lagi, yang mana nak dicelup, celup semua. Ini celup. Ini skru apa, skru tu, celup. Pencelup yang ni skru macam ni aku tak celup eh, sebabnya skru cover set mana eh nak cakap, sebab dia tak lengkap, tak complete. Lepas tu bukan sama jenis, campur-campur, tengok ada ni lah, ada tu je lah. Ini pun tak cukup ni, tak complete. Alright, so barang-barang untuk di repaint, ni tukar baru eh, sebab ni pun dah makan dia ni. Sini barang-barang yang aku akan repaint semua. Banyak juga geng untuk repaint ni, tapi aku tak tahu owner nak repaint semua ni ke tak. Aku cuma asingkan je. Kalau owner tak nak repaint, aku akan keluarkan dan aku cuma cuci sahaja. Cuma asingkan ini tak payah buat apa-apa, cuci je. Okay, next bahagian engine, casing kanan kiri. Skru kat sini celup semua juga, tapi kita asingkan dulu. Ha, kita buka dulu.
Dalam engine dia nampak bersih. Kalau double tak tahulah apa je yang problem. Siluat tepam dia tak boleh tukar dah ni. Benda ni yang selalu hilang geng, kalau dekat bahagian kelas ni dia punya bush untuk lock tiang PV. Ini kalau hilang pun susah nak cari. Tapi boleh je ganti dengan dawai ke apa ke yang besar-besar dia lebih kurang macam ni. Lepas tu potong je ikut panjang ni. Oh, kelah dia dah goyang lah kan. Rebate dia dah longgar. Lembut je. Gear balancing pun sama. Dah hampir-hampir tercabut. Oh, ini kalau tak dibuat ni pisang. Sekarang ni kita fokus untuk buka semua ni dulu. Untuk bagian repair-repain saja dulu. Berapa berat. Tak tahu lah enjin ni pernah buka ke tak. Tengok gaya macam tak pernah buka. Macam lah. Sini ada satu getang kan, ni kena buka ni. Eh, nak buka dia perit juga ni. Terus keluarkan skru bahagian top set. Besar. Blok 65 eh. Paku, keluarkan dia punya paku dia ni. Ni pun boleh repaint kalau nak, tapi terpulang kepada owner. Aku cuma asingkan je part mana yang boleh di repaint. Nak tak nak ikut owner. So blok dia dah makan. Korang nampak blok dia dah bertangga. Okay, blok ni dah poting sikit eh. Nak pakai lagi boleh, tapi eloknya tak payahlah. Sebab korang nampak kesan ni. Korang tengok kesan ni. Mana, macam mana aku nak tunjuk? Silau. Aduh, yang straight ni, itu sebenarnya kesan sompek tau. Aku rasa bunyi blok dia mungkin bising. Stand dia pun dah makan, dah berlekuk. Terasa kot kalau pegang. Crankshaft macam ada goyang sikit. Rod pun dah terbakar. Jadi kalau ringan macam ni, maksudnya oil seal dah sampai masa. Ya geng, sambung malam dah. Malam dah ni. Ni tadi aku dah asingkan skru untuk bahagian belah kanan dengan belah kiri. So semua skru dalam ni lah. Okay, yang aku akan celup ni, ini aku akan asingkan lagi sekali. Sebab nak tengok balik ada benda-benda yang tak boleh dicelup ke, macam plastik ke apa ke yang tak perlu ke. Aku akan asingkan lagi sekali. Yang aku tak habis buka lagi eh. Ada lagi yang aku akan asingkan. Buka dulu. So yang ini
untuk first pengasingan. Apa-apa yang ni aku dah susun, warna apa semua pun dah confirm dengan owner. Fork ni nak servis dulu, tapi aku tak servis kot. Aku cuma buka ceraikan dulu, nak hantar sarung bawah je, nanti baru pasang terus bila dah siap repin. So jom geng, kita baraikan dulu skru yang kat sini. Aku buka skru saja, engine aku tak ceraikan lagi sebabnya nak hantar celup terus. Skru-skru engine ni aku akan susun semua, aku akan ambil gambar sebabnya skru crankcase ni dia lain sikit. So, aku akan susun dulu, ambil gambar, senang nak cari nanti kan. So yang tak dicelup aku akan masuk sini lah. Okey, so ni aku dah ambil gambar tadi. Berat gila kan. Ini je rasa 5-6 kilo jugalah. Pengasingan seterusnya okey, tuang kat bekas besar sikit supaya senang nak tengok serta-serta. Satu-satu eh. Macam ni ada washer plastik ni. Yang ni tak boleh celup. Getah ni. Ni pun tak boleh celup. Inilah yang aku akan celup dan kita masukkan dalam plastik. Korang pakai plastik itu biarlah plastik keras, jangan plastik lembek. Harap-harap tak koyak. Okey, so itu untuk dicelup. Ini untuk diripin. Tinggal besok jelah aku buka fork. Tak larat lagi yang nak buat hari ni. So
So ni barang motor dia. Tu je lah kot yang aku boleh buat hari ni untuk sebiji motor dia ni. Yang tu pun aku tak letak lagi, tak apa. Hah, penat lagi yang tak layak. Okay lah gang, thank you yang dah tengok video ni. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ni. Ah, macam biasa, kita nantikan lah progres seterusnya pasal full restore Dabar daripada Melaka ni. Okay, kita jumpa next video. Cakadah.